Welcome back to Janam Ayam Turki. Subscribe guys, gratis loh buat yang baru bergabung dan nyalakan loncengnya. Terima kasih guys. Tonton sampai habis ya, jangan lupa like-nya. Channelnya keluarga buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. Di sini udah musim dingin dan kalau musim dingin itu saatnya makan ikan. Jadi ikannya itu kalau musim dingin ada. Dan buat kalian yang belum subscribe dan like, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Nah, sekarang kita mau ngapain nih guys ya? Makan ikan ala Turki bersama pasukan hori kita. Jadi Atila, Kak Adelia dan Kak Safawida, pasukan hori dan Pici-Pici. Sama azan yuk, break dulu guys. Guys, azan sudah selesai ya. Sekarang kita akan palet ataupun ikan bakar ala Turki. Jadi mudah dengan telepon dan tahu sudah ada pupuk ya, hasil dari kata karun yang kemarin guys. Yuk sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Selamat makan guys. Yuk, kira-kira kalau anak-anak makan dengan sambal, dan ini ala ala Indonesia ya, karena dengan tangan, dan ini tahunya dikeprek dulu guys. Oke, kita makan ala Indonesia ini guys. Saya itu orang Purwokerto ya guys, jadi ngomongnya sekarang ngapak-ngapak ya orang popo, nggak popo ya guys. Ini taruh di mana guys, depan aja ini. Jadi Atira mau tofu nggak? Tofu, Stevenson, tofu. Tadi ini pipa kejas bakalan cuk aja yuk as. Pipa kejas. Ada dia, tofu star. Pedas? Pedas. Pedas. Minum airnya, Dede. Dede minum airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penak web. Rasa kepedasan guys, susu nih. Dan dengan sambal di atas. Yummy yummy. Makan dulu ya sama. Makan guys. Minta aku guys, tahu sama sambal. Ya guys ya, lapar sekali ini guys. Kencot mau kencot deh guys, kencotkan. Dan emang ternyata sambalnya pedas kan. Udah. Mantap pedas. Boleh. Tidak boleh pegang, ditambahkan apa? Hah? Seketik boleh, anjay seketik. Hah? Tuh.
dan dengan lalapan guys. Ini daun salad biasanya di Turki buat salad ya. Sekarang kita pakai lalap. Dan ini beralaskan daun kol ataupun kubis. Karena tidak ada daun pisang guys, jadi kita ala Indonesianya pakai daun ini aja, kol, kebetulan lagi musim ya. Ini saya cek ya, setiap boleh ijaz so kantar, ya tau tuh ya ya ada boleh tuh ya asal itu nah, masal lah kalau dia asal itu bisa di luar ya ini sederhana ya, cuma taruh sama ikan. Tahunya yang kemarin beli ya guys di internet yang mau habis, dan kerupuknya guys satu kotak udah habis nih ya, ini yang terakhir tepat digoreng jadinya habis, jadi ya boleh deh, boleh tuh. Nah nanti biarin pak kotak-kotak itu bisa deh. Kalau enggak manis. Turki enggak ada lesehan ya. Ada restoran yang lesehan. Kalau mau makan lesehan bisa di rumah ya guys. Yang di Turki kalau ikan itu dimakan gak seenak di Indonesia ya kalau menurut saya. Kalau di Indonesia kan dibakar dengan bumbu ya. Ini saya tadi memakai trik ala Indonesia. Jadi setelah goreng di teflon terus dikasih siram ini ya, disemir sama kecap ya, kecap asin sama kecap manis. Ini adalah yang itu sebelumnya pertama dulu bisa nih kalau anda ini mau pertama dua itu pikir boleh boleh ya kak ya kak pilih ikan enak gimana sambelnya baharat aja lo. Udah habis nih lima gini ya nasi udah habis kan makanannya. Jadi sebelum ada kerupuk ketika saya baru pertama kali di Turki karena belum paham sekali jadi masa makan makaroni guys dan keras itu karena makaroni ini cuma saya oven dan waktu dimakan itu giginya sakit ya. Sekarang membuka-buka internet dan memakai kerupuk akhirnya makaronnya dibeli ya dimasak. Saya udah habis nih guys. Terima kasih banget sepertinya.
udah malam guys, jadinya makan malamnya dikurangin guys. Ikan dan ikannya kebetulan ini gratis guys, alias dikasih. Kebetulan kalau musim dingin itu di sini orang pada memancing di lautan ya, jadi ada saudara yang sering mancing di laut dan dapat ikan banyak dikasih nih guys. Jadi ikannya masih segar. Kita pedas. Enggak pedas. Pedas dengan acer. Iya. Oke. Mana di antara pasukan Korea icip-icip yang suka terus satu kata apa? Juara satu udah habis. Perjanjiannya. Itu dia. Apa boleh buat, jadi ada dimakan. Tofu dan susah didapat ya guys, karena dijual di internet di sini. Di sana kali kan nggak seramai di Istanbul ya, jadi nggak ada toko Asia, jadi susah untuk mendapatkan harta karun guys. Jadi kalau makan diirit-irit ya. Tahu juga saya tadi goreng cuma 6 biji aja. Tempe belum dimasak nih guys yang kemarin itu. Ada ikan, nggak apa-apa ikan aja. Enak. Salah. Itu bahannya. Oh itu. Ini bisa kamar dulu. Malu tadi. Kinci sanggih aja dia, luar dua ada ya. Pasang mas kabel dia mau pasang pun ya. Model makan terbaru kita jadi nasi yang taruh di tubuh. Jadi atilah guys. Poster kalau atilah nasi iya. Poster di kerupuk ya udah. Poster ayam kerupuk poster udah. Itu. Kerupuk. Kerupuk dikasih ikan sama nasi guys. Alhamdulillah. Makan malamnya udah selesai nih guys, dengan ikan bakar, sambal dan tahu penyet dengan lalapan. Nikmat yummy yummy. Dema, Zalma. Enak sekali Dede. Enak sekali. Apakah pedas Dede? Pedas aja lah mah sambal. Pedas. Iya pedas. Dede, kakak ada pedas sambalnya? Suka sambal enggak? Sambalnya suka? Jeruk besar mah? Suka? Suka. Bisa nah? Bisa lah, mister bisa. Kakak siapa? Enak. Yang ini apa ini yang lebih pedas? Yang mana yang lebih pedas? Itu apa ini? Udah dong, coba. Oke guys, kayaknya acara kita ataupun video kita kali ini cukup sampai di sini aja ya. Makan ikan bakar dengan lalapan dan sambal. Buat kalian yang suka dengan video kita, langsung aja subscribe dan like. Jangan lupa buat yang baru bergabung dan juga yang suka dengan video kita, bisa kalian share di media sosial. Oke, cukup sampai di sini saja. Bye bye. Terus cek kalian, terus. Love you. Bye.
Ailem Türkiye kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Don't forget like and subscribe. Thanks for watching us. Bye bye.